baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika. Mendaftar ke sini jadi ulun hendak ingin tahu apakah karena kakak kok lamanya enggak dipanggil-panggil, lamanya enggak dipanggil-panggil, apa benar apa enggak nih berkasnya? Maksud ulun pendaftaran yang untuk tebuan kursi itu tadi bisa lagi proses di sini. Bisa. Nah ini mau kita cek gitu. Jadi perkiraan pendaftaran tahun 2011. Nah kira-kira kapan berangkatnya? Kan seperti itu maksudnya. Ya maklum aja kan kayak kakak ulun kan orang di rumah aja pak, nggak berani tanya ini itu, minta tolong lain ulun gitu kan. Ya itu hal biasa bu, masa nggak enak gitu kan. Itu kalau memang mau tanya ya silahkan tanya saja gitu kan. Jadi kalau nya untuk nomor porsi yang atas nama Sumarti Matmumar gitu. Nah itu perkiraan berangkatnya nanti di 2024. Gih, ini pendaftaran tahun 2011 di bulan Juli pendaftarannya. Jadi perkiraan berangkatnya di tahun 2024. Nah seperti itu. Tapi berarti itu memang ada pendaftaran ya? Memang ada, memang ada. Oh, okay. Karena terdaftar di nomor porsinya. Oke, ada lagi yang ibu tanyakan tentang ini? 2024 berangkatnya 2024. Porsi itu sudah memang ada yang setoran ada. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini yang namanya bukti setoran awal. Nah, setoran awal yang ini nilainya 25 itu. Makanya yang 13 dua kali itu tidak masuk di sini. Nah, cuma ya namanya persiapan untuk pelunasan ya. Makanya menabung uang di tabungan haji seperti itu. Nah, ini gandeng pripun nggih? Perasaan wong tua kali yoga kan istilahnya kan ya mungkin ulun enggak ngerti pang lah. Cuman kakak ini ingin tahu yang pelunasan itu karena dia ini ngomong kali kula mari daftar 2011, selain enggak salah enggak sampai setahun. Aku ini suruh lunasi 15 juta ngono. Jadi aku ini golek-golek duit, mau ngelunasi haji, ana beda teh kok kon ngelunasi, lah pangesukan pangkat ngoten. Ya. Mbak Yu, lek masalah pelunasan haji memang benar, Anda berangkat apa sudah ada panggilan pian kan kalau ngoten. Belum baru daftar, ngoten. Tuh. Terus bukunya mana? Jar kula kan, buku tabungan mana? Ya itu ditakoni bukune tabungane mana? Aku enggak ada. Ya bilangnya sih ada, cuma suruh bawa ke sini, ulun ambil ya bilangnya belum ketemu disimpen nih gitu. Nah ini kan memang ada salinannya, ada fotokopinya, berarti kan ada aslinya. Lah aslinya nggak ada, lah itu ya nanti mungkin dicari-cari lagi, mungkin nyelip di mana dan kemana kan gitu kan ya. Tapi kalau nya nantinya memang terpaksa nggak ditemukan, mungkin jalurnya juga harus laporan kehilangan ke pihak kepolisian.